kita coba kita hapus pakai kunci chroma key biasanya, guys. Tuh kan bisa kan. Aku akan memberi tutorial kepada kalian yang bagi HP yang tidak support Kinemasternya, yang tidak support di HP kalian menjadi support di HP kalian ya. Ini berikut tutorialnya. Oke, kita akan masuk ke project baru. Tapi rasio 16:9. Oke, ini tampilannya. Master Diamond ya. Oke, kita klik media, kita klik video, for director, dan ini ya videonya. Kita klik lapisan, klik gambar, itu nggak ada kan? Tidak didukung. Oke, guys, kembali lagi. Dan ini ada titik 3. Kita tekan jalankan analisis skala. Kita tunggu, guys. Yo, guys, sudah sedikit lagi. Lumayan lama nunggu ya. Oke, kita langsung aja cepat. Oke, kita sudah siap ya, guys. Sudah siap. Oke, jadi ini tampilan habis kita menganalisanya, guys. Kita klik tiga nih. Tunggu. Oke, guys, kita tekan tiga tadi. Model lapisan. Nih, 2x360 XP. So, tingginya tidak mendukung. Oke, guys, kita keluar dari sini dan kita scroll ke bawah. Udah, pengaturan canggih dan eksperimental. Tetap lanjutkan. Model lapisan video tak terbatas. Kita tekan ini. Tetap lanjutkan. Oke, kita keluar. Kita masuk ke video ini lagi. Apakah bisa? Ganti dulu videonya atau gambar nih, kita hapus dulu ya, guys. Klik media dan klik di layar putih. Ya, layar putih dan klik lapisan, klik media, klik download. Nah, ini gif-gifnya yang kita coba. Kita hapus pakai kunci chroma. Key biasanya, guys. Tuh kan bisa kan? Lalu kita coba satu ya, yang satu lagi. Ini temanya tema cinematic effect free. Semoga bermanfaat. Ini tengok di layar. Subscribe and share, comment, dan subscribe lagi, guys.